7 komplotan geng motor kembali ditangkap tim Macan Satreskrim Polresta Jambi dan Opsnal Polsek Kota Baru. Para pelaku tersebut beraksi melakukan pembacokan di Citraland dan Kafe Pusuk Nauli. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi dan tim Opsnal Polsek Kota Baru menangkap 7 anggota geng motor yang melancarkan aksi di Jalan Ismail Malik, Perumahan Citraland dan Kafe Pusuk Nauli, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Selasa 19 Juli 2022 kemarin. Adapun 7 pelaku yang diamankan diketahui anak di bawah umur, yakni RP 17 tahun, TA 16 tahun, MR 16 tahun, AF 15 tahun, RA 16 tahun, selanjutnya EK 15 tahun dan PA usia 16 tahun. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro Macan mengatakan bahwa pada Minggu 17 Juli 2022 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, para pelaku melakukan pembacokan terhadap pengguna jalan di depan Citraland sehingga korban mengalami luka bacok di bagian kepala, di mana aksi pelaku sempat rekam kamera CCTV. Kemudian para pelaku melanjutkan aksinya di Kafe Pusuk Nauli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan menikam seseorang di bagian dada dan bacokan di kepala. Motor. 7 orang ini mempunyai 2 tempat kejadian, yaitu TKP pertama di Citraland, depan Perum Citraland, dan yang kedua di depan Kafe Pusuk Nauli. Yang mana seperti kita ketahui bersama, aksi mereka ini sempat terekam dari CCTV salah satu tempat. Setelah mendapatkan laporan atas 2 kejadian tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa tempat kejadian perkara dan CCTV. Polisi kemudian menangkap 7 pelaku yang ditangkap saat berada di rumah masing-masing. Saat ini ketujuh pelaku telah diamankan ke Rutan Mapolresta Jambi untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.